Pemirsa, kita akan segera bergabung dengan Bribda Jessica, anggota NTMC Korlantas Polri, untuk melaporkan situasi lalu lintas pada sore hari ini. Di Cawang, UKI, sudah ada Bribda Jessica. Ya, Bribda Jessica, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih Lydia. Selamat sore pemirsa. Pada sore ini saya berada pada kawasan Cawang UKI Jakarta Timur. Dan untuk kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Rawamangun yang akan menuju ke Celitan atau ke Berok ke arah MT Haryono pada sore hari ini masih tergolong ramai, di mana perlambatan percepatan terjadi jelang traffic light dan selepasnya dapat mengalir dengan lancar. Sama halnya dari arah Rawamangun yang akan menuju ke arah Halim masih dalam kondisi kondusif lancar. Antisipasi ada pertemuan arus yang akan mengarah ke Halim kepada para pengendara untuk mengkondisikan kembali kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sedangkan arus lalu lintas dari arah Celilitan menuju MT Haryono maupun ke arah Halim masih dalam keadaan normal dan pengendara dapat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan 30 hingga 50 km per jamnya selepas traffic light. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami yang standby di lapangan sore hari ini untuk mengatur arus lalu lintas. Dan secara keseluruhan kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini masih dalam keadaan normal, di mana sore hari ini dominasi oleh kendaraan roda 4, baik itu kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum. Lambatan percepatan terjadi hanya jelang traffic light dan selepasnya dapat mengalir dengan lancar. Begitu pula tol dalam kota yang mana pada siang sore hari ini dalam kondisi kondusif lancar. Antisipasi kendaraan umum seperti bus dalam kota dan juga banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini seperti naik turunnya penumpang di bahu jalan dan para pedagang keliling yang berlama-lama, kami ingatkan kepada pengendara untuk tetap berhati-hati dan waspada dengan menjaga jarak dan kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan tetap mengutamakan hak prioritas bagi setiap pejalan kaki yang akan menyeberang pada saat antrean traffic light. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui seputar informasi tentang arus lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan Indonesia tertib, salam presisi. Terima kasih Bribda Jessica atas laporannya, selamat kembali bertugas.